Sekian lama mengunci mulut, Rosita Cik Wan akhirnya mengesahkan bakal berkahwin dengan Zain Saidin pada Disember ini. Bagaimanapun, kesibukan membataskan mereka untuk membuat persiapan awal. Enggan mendedahkan sebarang butiran lanjut, Rosita bagaimanapun menyatakan majlis akan diadakan di Kuala Lumpur. Maklumat terperinci bakal dikongsi pasangan itu selepas Hari Raya Aidilfitri. Date ada. Sekitar Hari Raya Disember. InsyaAllah lepas raya. Belum lagi. Belum. Saya baru cakap kat dia. Memang nak kena book tempat tu awal kan. Takut ada juga yang nak kahwin date itu. Tapi, I mean, belum decide lagi. Belum meeting apa-apa lagi. Sebab tengah busy sekarang. Tengah shooting. Oh, nanti akan beritahu. Sabar. KL je. Tak ada buat jauh-jauh. Menurut peserta MasterChef Celebrity Malaysia ini, dia yakin Zain adalah pilihan yang tepat. Mengulas mengenai sikap jejaka itu yang disifatkan kurang sopan semasa menyertai program tersebut, Rosita mempunyai pandangan berbeza. Mungkin orang cuma tengok dari mata kasar, dari luaran kan, saya yang kenal hati budi dia. So saya memang kenal dia, saya memang tak ada masalah. So terima kasih kepada orang yang ramai yang menasihat. Cik Ta fikirlah betul-betul ni. Orang tak tahu kan. Orang tengok kalau saya kat tempat orang lain buat, tengok macam tu. Ya betul, saya takut je kan. Sebab biasalah lelaki muda dia mesti ada panas baran dia. Dia terlalu jujur kan. Bila dia tak suka satu benda tu, dia akan bagi tahu je. Dia tak simpan. So kita tahulah sebenarnya situasi tu berlaku, kita tahu kenapa kan. Bukannya sebab dia memang hangin tak tentu pasal kan. So dia dengan I tak ada masalah pun. Tak pernah dia tak berani, dia tak pernah nak tinggi suara dengan I. Rosita, 42 tahun, merupakan ibu tunggal kepada dua orang anak, manakala Zain berusia 29 tahun.